أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب عبدا آبدين والدهر الداهرين اللهم علمنا ما جهلت وذكرنا ما نسيت ففهمناها سليمة وكنا للحكم معلما وشكنا معبدا وسبحنا طيرا فائلين يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ويا رب إبراهيم ويا رب محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقنا فهما والعلما والحكمة والعقل والحفظ برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin kerana pada sabit hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu amrin dhi balim wa la yumda bil hamdalillah setiap pekerjaan yang tidak dimulakan dengan alhamdulillah fahwal aqta maka amal itu terpotong. Jadi kebaikan yang kita lakukan pada maghrib ini tidak mahu terpotong. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Dan setiap majlis yang tidak dimulakan dengan salawat antanajifa, majlis itu bangkai, busuk dan berbau. Tidak mahu majlis kita yang baik ini jadi bangkai dan busuk. Marilah sama-sama kita salawat kata sebaginda dengan ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Moga-moga kita semua yang ada di masjid ini kiri dan kanan, depan dan belakang semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pertama kali saya mengucap terima kasih kepada pihak masjid Sirajuddin An-Nur yang mana pada maghrib ini menjemput saya untuk mengisi solat kuliah maghrib. Yang mana ini mungkin pertama kali saya datang ke masjid tuan-tuan. Sebelum ni saya tak pernah datang ke sini dan rasanya tak pernah lalu kawasan ni lah. Nah, jadi alhamdulillah hari ini dapat kita bertemu mata, berkenalan dan menadah beberapa ilmiah supaya kita dapat buat bekal untuk di akhirat nanti insya-Allah. Jadi sebagai pertama kali saya memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya ialah Muhammad Arif bin Sudin. Yang mana saya berasal daripada orang Kelantan dan menetapnya di Selayang. Dulu pernah berkhidmat sebagai pegawai penjara Kajang. Yang mana saya sebagai unit dakwah di sana mengajar banduan lebih kurang 5,000 banduan di dalam sana. Yang mana hari ini saya sudah tidak berkhidmat di sana dan sekarang saya bertitle sebagai pendakwah bebas. Last saya berkhidmat pada tahun lepas pertengahan bulan puasa. Kemudian saya ambil bahagian dalam bidang dakwah sepenuh masa sampailah ke hari ini. Jadi tuan-tuan yang ingat saya ini banduah, saya ini mengajar banduah. Nah, jangan ingat situ. Jadi insya-Allah kalau nak jemput cerita tentang penjara, taubat di sebalik tirai besi, insya-Allah jemput lain kalilah. Tapi saya diberi tajuk oleh pihak masjid supaya membahas tentang mengenai korban. Jadi tak lama lagi kita akan masuk di dalam bulan Zulhijjah yang mana bulan ibadah ada setengah pergi haji dan serta ada ibadah istimewa juga
yakni ibadah korban. Jadi apa yang kita usaha pada maghrib ini, moga-moga dicatat di sisi malaikat sebagai bekal untuk bawa di akhirat nanti insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ibadah korban ini dia ada hukum dan cara-cara dia. Sebab itulah hari ini saya hajat nak bawa tiga perkara. Tapi saya fikir waktu maghrib ini nak masuk isyak, sekarang ni cukup singkat. Jadi saya cuba bahaskan ketiga-tiga ini kalau sempat. Yang pertama saya nak bahas mengenai korban. Yang kedua saya nak bahas mengenai akikah. Dan yang ketiga saya nak bahas mengenai sembelihan. Jadi saya rasa pada maghrib ini hanya sempat korban saja. InsyaAllah yang kedua lagi bila dijemput lain kali saya akan bahas sebelum kita masuk bulan hari raya haji nanti insyaAllah. Jadi tuan dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, korban ini dia ada maksud dia. Sebab itulah satu benda kita kena faham apakah makna korban ini. Kalau tengok dalam bahasa Arab, korban ini dipanggil al-udhiyah. Al-udhiyah maknanya daripada perkataan adha yudhi. Maknanya binatang yang disembelih pada waktu duha. Duha ni maknanya waktu matahari naik segala. Ukuran lebih kurang pukul 9.30 pagi. Itu kata ulama waktu yang paling afdal nak sembelih binatang pukul 9.30 pagi. Dan nak sah juga sembelihan mesti selepas waktu solat hari raya Aidil Adha dan selepas daripada khutbah, barulah kita boleh laksanakan ibadah korban. Manakala kalau kita tengok dalam pengertian dalam sudut syarak, bahawa korban ini maknanya binatang ternakan, maknanya dipanggil na'am. Na'am seperti mana kambing, lembu, kerbau, unta, biri-biri, kibas, itu antara kategori na'am, binatang peliharaan. Yang mana na'am ini dipanggil binatang yang berkaki empat. Kita sembelih dia tujuan ibadah. Tetapi sembelihan ini dilaksana pada tarikh yang tertentu, yakni pada tarikh 10 Zulhijjah, maknanya hari raya Aidil Adha, dan juga 3 hari Tashrik, 11, 12, 13. Maknanya 4 hari kita boleh laksanakan ibadah korban. Hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah, hari Tashrik 11, 12, 13. Maka masuk maghrib 13, masuk maghrib 14 Zulhijjah, maka tidak boleh kita laksanakan ibadah korban. Kalau kita sembelih juga pada 14 Zulhijjah, bermakna itu tidak dipanggil ibadah korban, tetapi dipanggil sembelihan biasa sahaja. Sebab tu kita kena faham tuan dan puan Allah. Jadi ibadah korban ini kita sembelih dia, kita niat nak menghapikan diri kerana Allah Taala, untuk dekatkan diri kepada Allah. Bukan kita ibadah korban ni semata-mata nak tunjuk kita banyak harta, bukan, tapi untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bilakah syariat korban ini difardukan? Jadi korban ini dia ada sejarah dia. Syariat ini diwajibkan ibadah korban ini pada tahun kedua Hijrah. Jadi syariat ini cukup jelas yang mana dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat surah Al-Kautsar ayat 2. Fasal lidrabbika wanhar. Mana maka lakulah sembahyang Aidil Adha semata-mata kerana Tuhan, dan kemudian sembelihlah binatang korban. Jadi ayat ini nak kata kena sembahyang dulu. Tak boleh kita ni korban sebelum sembahyang Aidil Adha. Kalau sembahyang sebelum Aidil Adha, maka tak sah ibadat korban kita. Ataupun kita ni laksana ibadat korban sembelih binatang pada malam hari raya, tak sah juga. Sebab syarat dia tadi, mengikut syarat, mesti selepas solat hari raya dan selepas khutbah, barulah boleh laksanakan ibadat korban. Kerana benda ni mengikut dalil dan sunnah Nabi SAW berdasarkan hadis-hadis dan Quran, yang mana syarak menganjurkan kita untuk melaksanakan ibadah korban. Jadi kalau kita tengok dalam hadis yang diriwayat Anas bin Malik, bahawa pernah Rasulullah SAW berkata, kana Nabi SAW, Rasulullah SAW, yudhi bikabshaini wa ana udhi bikabshaini. Bahawa kata Anas bin Malik,
Bahawasanya Rasulullah ni dia korban dengan dua ekor kibas. Bila aku tengok Rasulullah korban dengan dua ekor kibas, aku pun korban juga dua ekor kibas. Ini maknanya Rasulullah melakukan ibadat korban ini. Sebab itulah sebelum kita masuk dalam ibadat korban, yang paling penting ilmu kena belajar dulu. Hari ini ramai orang buat ibadat, memang ramai. Sebab sebut dalam hadis Nabi, yakunu fil akhiriz zamani ubadun juhalun al-ilmi fusakum. Nanti timbul pada akhir zaman, yang mana umat aku ni ramai buat ibadat. Dia solat bagus. Dia puasa juga dia bagus. Dia pergi haji juga bagus. Orang buat ibadat korban, dia buat ibadat korban juga. Tapi buat dalam keadaan jahilun, buat dalam keadaan jahil. Inilah hadis Nabi sebut, akhir zaman nanti ramai orang buat ibadat, anjur majlis itu ini, buat majlis itu ini, tapi buat dalam keadaan jahilun. Sah tak ibadah kita? Tak sah. Maknanya kita ditolak ibadah kita kerana tidak ada ilmu. Jadi sebelum masuk ibadah korban, sesuai sangat kita datang masjid, kena dengan tajuk kita untuk menghadapi bulan korban nanti. Jadi korban ini dia ada hukum dia. Sebab tu setiap benda yang duduk atas dunia ni dia berkaitan dengan hukum, tak lari daripada hukum. Jadi korban ini hukum dia asalnya ialah sunat mu'akkadah. Maknanya kuat tuntutan dia untuk kita lakukan. Maknanya dia ada sunat ghairu mu'akkad dan sunat mu'akkad. Nah, sunat mu'akkad maknanya sunat yang kuat dituntut. Sebab tu kata jumhur ulama, sunat ini dilakukan bagi orang yang mampu. Nah, jadi sunat ni dia tak sampai tangga wajib. Kalau mengikut mazhab Hanafi, dia mengata wajib setiap orang setiap tahun melaksanakan ibadah korban. Itu mengikut mazhab Hanafi. Tapi mengikut mazhab Syafi'i, benda ni bukannya wajib. Kalau orang tak buat pun tak berdosa, tak ada masalah. Nah, atau bukan menjadi satu dosa. Tetapi mengikut mazhab Syafi'i, sunat dituntut ni bagi orang yang mampu. Maknanya ada perkataan mampu di situ. Kalau dia tak mampu, tidak ada tuntutan sunat bagi diri dia. Nah, atau maknanya kalau orang mampu, sunat dia lakukan ibadah korban. Nah, bila tibanya 10 Zulhijjah nanti. Dan kemudian kalau orang ni tak melakukan ibadah korban, sedangkan dia ni mampu, dia banyak harta, boleh je buat ibadat korban, tapi malas, tak mahu dia, maka dihukumkan makruh. Makruh ni maknanya tak sampai tangga berdosa, cumanya dia satu tangga nak pergi ke arah haram. Nah, ini hormati Allah. Tadi kalau kita tengok cukup jelas mazhab Hanafi, bahawasanya wajib setiap orang ni kena melaksanakan ibadah korban setiap tahun. Itu mengikut mazhab lain lah. Walaupun begitu, dalam mata Allah, kalau kita tinggal juga, maka kita tak berdosa, jangan risau. Jadi dan pula, kalau kita tinggal, tak wajib kita qada tanpa sebarang keuzuran. Kalau puasa, kalau kita tinggal tanpa ada uzur ataupun ada uzur, wajib kena qada. Tapi ibadah korban ni jangan risau. Kalau tinggal tak buat apa, tidak mencapai dosa, tuan-tuan mata Allah. Jadi hukum sunat ini dia akan menjadi mu'akkadah ainiyah. Sunat mu'akkad ini dia terpecah kepada dua. Sunat mu'akkad ainiyah dengan sunat mu'akkad kifayah. Sunat mu'akkad ainiyah dia ni sunat tuntukan kuat atas diri seseorang. Contoh, kita ni tak kahwin lagi, kita tak ada keluarga, kita tak ada anak isteri, tapi kita ni mampu. Maka dipanggil sunat mu'akkad ainiyah, sunat ke atas diri dia buat ibadah korban. Tapi kalau dipanggil sunat mu'akkad kifayah, contohnya kita ni ketua keluarga, kita ni seorang ayah, ada isteri, ada anak-anak. Tapi sunat mu'akkad kifayah maknanya satu orang dia buat, yang lain pun dapat sama juga pahala dia. Pernah ada satu orang tanya ustaz, macam mana ustaz? Saya suami buat ibadah korban, isteri buat ibadah korban, anak pun buat ibadah korban. Jadi kami buat semua ni sebab kami takut. Sayanya buat, isteri tak dapat pahala. Sebab tu saya suruh isteri saya pun buat, anak saya pun buat sekali. Macam mana ustaz? Jadi sebenarnya ini dipanggil sunat mu'akkad kifayah. Kalau ahli keluarga, ketua keluarga dah lakukan, anak isteri pun dapat pahala dah. Ini tuan mata Allah. Tapi kalau kita nak buat juga, ada duit lebih, buat sajalah. Itu lebih afdal, tak ada masalah.
Ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham bahawasanya ibadat korban ini dia tak sampai tangga wajib. Sebab Nabi kata iza dakhalatil ashrul wa arada ahadukum an yudhhiya fala yamassa min sya'ri wa basharihi syai'a. Rawahu Muslim. Apabila telah masuk 10 Zulhijjah, kata Nabi, dan salah seorang daripada kamu ingin berkorban, maka jangan dia menyentuh, yakni menggugurkan rambut dan kulitnya walaupun sedikit pun. Jadi hadis ni nak beritahu kepada kita, orang yang nak laksana ibadat korban, contoh kita ni tahun ni nak buat ibadat korban, maka Nabi kata jangan gugurkan bulu-bulu ataupun rambut yang ada di anggota kita. Sebab apa? Sebab supaya bila kita sembelih binatang korban nanti, menitis darah binatang korban itu daripada hujung rambut kita sampai hujung kaki, bulu-bulu yang ada semuanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas ibadat korban, barulah kita boleh bercukur, boleh gunting dan sebagainya. Kalau nak cukur juga macam mana? Cukur je lah. Tak jadi satu yang haram. Cumanya, kalau boleh Nabi kata, jangan kamu gugurkan bulu lagi sehingga kamu selesai ibadat korban. Tu cara dia. Ini tuan mata Allah. Jadi dalam hadis Nabi SAW dia sebut dengan perkataan iradah. Nabi kata perkataan kemahuan. Bagi perkataan kemahuan di sini, Nabi kata nak menafikan perkataan nak kata wajibnya ibadah korban ini. Sebab tu mengikut mazhab Syafi'i, sunat mu'akkad sahaja. Jangan risau. Sebab itulah tuan mati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok dalam kitab-kitab bahawasanya ibadat korban ini dia banyak fadilat dia, banyak kelebihan dia. Jadi antara fadilat yang kita dapat bagi orang yang melaksanakan ibadat korban, yang pertama, jadi ibadat korban ini sebagai menambahkan amal kebajikan kita. Memang betul lah kita ni sekarang ada masuk bulan Ramadan, menambah amal kebajikan kita. Pergi haji menambah amal kebajikan kita. Tetapi dengan ibadat korban ini, dia juga sebagai amalan untuk menambahkan ibadat korban kita. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'arati hasanah. Orang yang berkorban itu akan dikurnia bagi setiap bulu binatang korbannya dengan satu kebajikan. Tuan-tuan, bulu kambing ni agak-agak ada berapa? Bulu lembu agak-agak ada berapa ribu? Sebilangan banyak bulu di kambing, di lembu itu, kalau kita ibadat korban sebanyak itulah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Ini fadilat dia. Fadilat yang kedua, ibadat korban ini sebagai penebus bagi dosa kita. Mungkin dosa kita tak akan diampun melalui solat, tak diampun melalui baca Quran, tapi mungkin ibadah korban ini Allah Ta'ala ampunkan kita. Sebab itulah Nabi SAW dia beritahu kepada Sayyidina Fatimah, kepada anak Nabi, ya Fatimah kumi ila udhiyatiki fashhadiha. Wahai Fatimah, pergilah ke tempat korbanmu. Kalau mu melaksanakan ibadah korban, pergi tempat korban. Fa innalaki bi awwali qatratin taqturu min damiha an yughfar laki ma salafi min dhunubi. Sesungguhnya dengan titisan darahnya yang pertama itu akan diampunkan dosa-dosamu yang telah lalu. Ini tuan-tuan. Sebab itulah sunat kita tengok orang sembelih pada waktu korban tu. Sebab dengan menitisnya darah yang kita korban, menitislah segala dosa-dosa kita tuan-tuan Allah. Ini untung orang tu korban ni. Jangan duduk sayang duit lah. Ada orang ni, dia korban sebab nak daging. Tuan-tuan, kalau sebetul tuan-tuan nak korban nak daging, tak payah pergi korban. Korban ni mahal. 600, 700, betul tak? Kalau betul nak daging, pergi kat kedai tu. Satu kilo mungkin RM30 je. Berapa puluh kilo tuan-tuan dapat? Dengan harga 600-700. Tapi tuan-tuan jangan duk fikir bahawasanya rugi kalau kita buat ibadah korban. Bukan. Ada lebih baik daripada itu, Allah Ta'ala ampun lagi dosa kita. Ini tuan-tuan mata Allah. Dan fadilah yang ketiga, Allah Ta'ala akan letak tempat yang mulia di sisi Allah bagi orang yang ibadat korban ni. Di akhirat nanti Allah Ta'ala akan balas tempat yang istimewa. Sebab itulah Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ya ayuhan nasu dhahu wahtasibu bidima'iha. Wahai manusia, kamu lakulah ibadat korban dan berharaplah pahala daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dengan darahnya itu. Fa innad dama wa in waqa'a fil ardi fa innahu yaqa'u fil hirzillah azza wa jalla. Sesungguhnya darah korban itu jika ia jatuh ke bumi, maka ia akan mengambil tempatnya mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kata ulama, nanti ibadah korban ini di akhirat nanti kita akan jadi sebagai tunggangan. Kalau kita sembelih lembu, lembulah kita naik nanti di padang mahsyar. Kalau kita sembelih kambing, sembelih kambinglah nanti. Kalau sembelih kerbau, kerbaulah kita naik nanti di akhirat nanti. Sebab itulah orang tak buat ibadat korban, nanti dia berjalan dalam keadaan berjalan. Oh tu okey lagi tuan-tuan. Sebut dalam hadis Nabi bahawasanya kalau orang ni banyak dosa, berjalan merangkak. Ada lagi yang berjalan mengherit tubuh. Yang lebih tu. Dan ada lagi yang lebih teruk, berjalan menjembang muka. Berjalan dengan muka. Nah, tapi kita orang ibadat korban, dia akan berjalan ada satu tunggangan. Kalau lembu, lembulah. Kalau unta, untalah. Oh, bahagia dia di akhirat nanti. Ini tuan-tuan dan puan-puan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda ni tak nampak sekarang, tapi di akhirat nanti insya-Allah kita semua akan dapat benda ni ibadah. Sebab itulah sebelum kita masuk ibadah korban, kita kena tahu syarat-syarat nak bagi sahnya ibadah korban ni. Ada orang dia melaksanakan ibadah korban tanpa mementingkan hukum hakam. Dia hanya bagi duit, nah, dan taklah. Nah, kamu buat sajalah. Padahal dia tak tahu dia benda tu sah ataupun tidak. Sebab itulah yang pertama kita kena tahu, yakni mengenai waktu berkorban. Jadi waktu sembelih korban ini maknanya selepas naik matahari pada hari raya Aidil Adha. Hari raya Aidil Adha ialah 10 Zulhijjah. Maknanya selepas daripada kita sembahyang dan selepas daripada kita baca dua khutbah yang ringkas-ringkas. Sebab itulah kalau boleh imam bila hari raya Aidil Adha baca khutbah yang ringkas saja. Sebab kita ada yang lebih penting lagi, iaitu kita nak menyembelih. Dan kemudian bila dah habis solat hari raya, habis khutbah, maka cepat-cepat kita balik ke rumah, maka kita laksana ibadat korban. Maka kata setengah ulama, waktu yang paling afdal kita buat ialah pada waktu duha, maknanya pukul 9.30 pagi. Hanya tu paling afdal lah kalau kita nak buat. Dan sampai bilakah ibadat korban ini boleh dibuat? Sehingga hari tashrik, iaitu 13 hari bulan Zulhijjah. Maknanya bila habis maghrib 13 Zulhijjah, maka sampai setahap tu saja. Maknanya 4 harilah kita boleh buat. 10 Zulhijjah hari raya Aidil Adha pun boleh, 11 Zulhijjah hari raya kedua pun boleh, 12 Zulhijjah hari ketiga pun boleh, dan 13 Zulhijjah hari keempat pun boleh. Tapi masuk maghrib 14 Zulhijjah tak boleh dah kita buat ibadat korban daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kata setengah ulama, ulama kata di sini mengikut hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Ibnu Hibban bahawasanya fi kulli ayami tashriqi zabhun. Dalam seluruh hari tashriq itu boleh dilaksanakan ibadah korban. 10, 11, 12, 13 boleh nak buat, tak ada masalah. Dan kata ulama dilakukan pada siang hari. Maknanya kita buat pada siang hari. Kalau kita nak buat malam boleh tak? Sembelih binatang pada waktu malam. Maka kata ulama hukumnya makruh kita sembelih binatang pada waktu malam. Kerana apa? Kerana takut tersalah bagi sembelih lembu orang. Ha tu yang pertama. Nah, kena pula tuan lembu ni kabur. Kuat main telefon malam tu. Nah, nak sembelih malam tu juga. Kuat main WhatsApp tuan lembu apa semua. Kandang dia ni dah cuk dah lembu se-A ni nak buat ibadah korban malam ni. Ada lembu yang B ni untuk esok. Lembu orang lain. Yang main WhatsApp kuat malam tu rabu mata dia. Pergi apa? Ambil lembu yabi, pergi sembelih yabi pula. Tu takut tersalah. Sah dak ibadat korban? Tak sah ibadat korban. Wajib kena ganti balik. Nah. Yang kedua, makruh kita buat ibadat korban pada waktu malam kerana susah orang fakir miskin nak datang ke rumah kita. Kalau siang hari mungkin mudahlah nampak jalan, dia tahulah lorong mana-mana. Tapi kalau waktu malam ni susahlah dia nak datang. Lampu picit pun tak ada orang, susah. Nah. Dan yang ketiga dihukum makruh laksana pada waktu malam kerana takut timbul fitnah. Bila kita sedar duduk tengah sembelih, orang buruk fitnah kita. Ni curi lembu ni. Dia kata kita curi lembu pula. Tu. Sebab itulah makruh kita laksana ibadat korban pada waktu malam. Maka buat pada siang hari sajalah. Nah.
kita buat siang hari biasanya orang kita ni, nah, waktu siang hari lah. Ha tu. Tuan baca Allah Subhanahu taala. Itu yang pertama. Nah. Ha tu. Maknanya kita faham laksana selepas solat dan selepas baca khutbah baru kita boleh laksana ibadah korban. Kalau kita buat sebelum solat hari raya, hukumnya tidak sah. Ataupun kita buat ibadah korban pada malam raya, hukumnya tidak sah. Itu syarat dia. Dan yang kedua kita kena tahu orang yang layak berkorban. Siapa yang layak berkorban? Maka orang yang layak berkorban ini dia ada syarat dia. Yang pertama mesti dia ni orang Islam. Yang kedua mesti merdeka, maknanya dia bukan hamba sahaya. Dan yang ketiga mesti baligh, mesti dia cukup umur dulu. Dan yang keempat mesti berakal. Dan yang kelima mesti berupaya, maknanya dia mampu. Biasanya orang tawak ibadat korban ni empat perkara dia cukup: Islam, merdeka, baligh, berakal. Tapi kebanyakan orang tak mampu keupayaan, tak ada keupayaan uang untuk melaksanakan ibadat korban. Jadi kalau cukup lima syarat ni, maka sunat dia buat ibadat korban. Ini terhormat Allah. Maka datang satu orang dia beritahu, "Ustaz, bagaimana saya nak buat ibadat korban pada anak saya? Nah, anak saya ni masih kecil, tapi saya nak buat korban pada dia." Ustaz dia kata, hukum dia mesti orang yang baligh, baru sah. Kalau kita nak buat ibadat korban pada anak kita yang kecil, boleh, tak ada masalah. Tetapi syarat dia, mesti wali tu dia guna duit harta dia, bukan duit si budak tu, baru sah hukum dia. Nah, lepas tu kemudian ada orang tanya, "Ustaz, macam mana ustaz, saya ni nak tolong buat ibadat korban untuk si pulang, padahal si pulang tu hidup lagi, boleh tak ustaz?" Tak boleh. Yang boleh kalau dia izin, baru kita boleh buat ibadat korban untuk diri dia. Ataupun si arwah, kita nak buat ibadat korban kepada si arwah, boleh tak ustaz? Kata ulama, tak boleh, kecuali si arwah ada meninggalkan wasiat, baru boleh kita buat ibadat korban pada si arwah. Tapi kalau kita niat, aku buat ibadat korban ni nak sedekah pahala, hanya tu boleh, tak ada masalah. Boleh faham eh? Lain, kita buat ibadat korban niat atas si arwah, padahal arwah tidak buat wasiat pun. Yang kedua, kita buat ibadat korban niat atas diri dia, niat atas diri kita, tapi pahala tu kita niat kepada si arwah. Ayat tu boleh. Boleh faham? Dua perbezaan. Ah tu. Sebab soalan ni banyak sangat orang tanya saya. Banyak sangat. Ni tuan mati Allah Subhanahu taala. Sebab itulah tuan mati Allah, yang dikata di sini ialah orang yang mampu. Nah. Yang kedua, yang ketiga mesti kita kena tahu mengenai niat. Niat ni cukup-cukup tuan-tuan kena jaga masa nak melaksanakan ibadat korban. Nah, sebab niat ni penting untuk mengesahkan ibadat kita. Nah, tu terhormat Allah. Jadi ibadat korban ni tidak sah kalau kita tanpa niat. Nah, tidak sah. Tu. Tapi nak buat ibadat korban ni bila dikata niat, tak wajib kita sebut dengan mulut. Tak wajib kita sebut dengan lidah. Nah. Jadi niat ni maknanya kita amalan hati. Macam kita ni niat solat lah, Allahu Akbar, tak bunyi betul niat, sahaja aku sembahyang qada maghrib 3 rakaat kerana Allah. Tapi kita niat Allah, muqtarina bi fi'li, serta buat Allahu Akbar. Mana niat di dalam hati. Contoh bayar zakat pun sama. Bayar zakat ni tak perlu kita lafaz dengan mulut, tak perlu, itu sunat saja. Jadi lafaz dengan mulut membantu untuk niat, itu saja. Tapi yang wajib niat dalam hati. Ini korang baca Allah. Itu wajib kena niat lah. Supaya dia berhasil, yang ni ibadat korban yang sunat. Supaya kita dapat pahala. Nah, itu korang baca Allah. Jadi tuan baca Allah, masalah niat di sini, kita mesti berniat lah. Nah, berniat pula, kita niat bahawasanya, contoh niat, nawaitu udhiyatal masnunata, sahaja aku melakukan korban yang sunat. Kena sebut sunat tu tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak sebut sunat, dia jadi ibadah wajib. Ini kita takut tuan-tuan. Contohnya ada orang tanya, kita ni pelihara lembu. Orang tanya kita, "Ji, nak buat apa lembu tu?" "Oh, nak buat korban tahun ni." Itu dipanggil nazar. Wajib kena sembelih tahun ni, dan daging tuan lembu tak boleh makan. Sebab itulah dia ada kaitan dengan mengenai nazar. Dia ada nazar yang hakikat, dan ada nazar yang tidak hakikat.
Nah, tapi dihukum nazar. Contoh nazar hakikat, kita bagi tahu aku nak jadikan lembu tahu ini sebagai nazar, maka aku nak sembelih dia. Yang tu wajib kena sembelih, tak boleh makan walaupun sebarang daging dia. Ataupun kita kata aku nak buat lembu ni korban, maka tu orang panggil hukum, bukan nazar yang hakikat, tapi dipanggil hukum menyamai nazar, maka sama dengan nazar hukum dia, maka wajib kena sembelih tahun tu, kemudian daging dia tak boleh dimakan. Kalau ada orang tanya nak buat apa lembu tu, cakap dia lah aku nak sembelih tahun ni. Kalau dia cakap aku nak buat sembelih tahun ni, ayat tu tak panggil nazar, ayat tu tak dipanggil nazar, sebab dia kata nak sembelih saja. Tapi kalau dia kata aku nak buat korban tahun ni, dia tak sebut aku nak buat korban sunat, dia tak sebut sunat tu. Ah ha, tu bila tak sebut sunat, maka daging selepas sembelih nanti dia satu pun tak boleh makan daging tersebut. Tapi kalau dia kata aku nak jadikan, aku sahaja aku melakukan korban yang sunat, maka daging dia kita boleh makan, tak ada masalah. Anda boleh faham dah? Ha, ni cukup-cukup ramai orang ni nampak benda ni simple, tapi takut menjadi ibadat yang wajib. Bila masuk ibadat wajib ni, maknanya tak boleh makan lah kita. Ha, ni berarti Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu boleh faham masalah niat ni. Ha, sebab itulah kalau dia tanya, bila kita nak berlafaz niat, aku jadikan ibadah korban yang sunat, sebut sunat di situ. Nah, ha, tu minta Allah supaya daging kita boleh makan lah. Nah, dan kemudian tuan-tuan berkati Allah, ada orang tanya, ustaz boleh tak kita berwakilkan niat? Berwakilkan niat maknanya kita pindahkan niat kepada orang lain, maknanya hukumnya boleh, tak ada masalah. Walaupun budak tu baru sahaja mumajis, tak balik lagi mumajis, dia pandai belajar pondok, nah, dia pandai pada kita babak niat ni, ha, boleh, tak ada masalah kita wakil pada dia. Boleh tak ustaz kita wakil dua orang? Contohnya saya wakil pada dia, tapi si A ni wakil pula pada orang lain, boleh tak ustaz? Boleh, tak ada masalah. Dalam sudut wakil boleh, tak ada masalah. Walaupun si wakil yang mewakilkan ini duduk di tempat lain, tak ada masalah. Contoh kita ni, kita wakil korban di Rohingya, di Kemboja, kita hanya wakil pada dia, itu boleh, tak ada masalah. Ataupun kita ni tak boleh kita sembelih binatang, kita tak mampu sembelih, kita tak pandai niat, kita pun bagi seorang, eh ustaz, tolong niatkan saya je untuk ibadat korban kali ni. Maka boleh, tak ada masalah. Tapi sunat bagi orang yang buat ibadat korban duduk di dalam majlis ibadat korban menyaksikan sembelihan tersebut. Ini boleh tuan mati Allah Subhanahu Taala. Nah, tapi orang dulu nak serah wakil ni, dia ada ijab dan qabul dia. Aku wakilkan kamu korbannya sunat ini. Maka orangnya terima, aku terima. Maka jadi wakil. Tapi kita wakil dia, aku wakilkan kamu ibadat korban ni, tapi dia diam je, tak terima apa, maka tak sah wakil tersebut. Nah, tak sah. Tak sah. Masalah wakil ni tuan-tuan kena ambil perhatianlah. Sebab ada satu isu, saya baru dapat satu soalan, ustaz, surau saya dapat lembu daripada pihak Ajaiz. Jadi kami ni setiap tahun biasanya kami pun sembelihlah binatang tu, daging kami bagi rata-rata. Okey-okey lah. Tapi kali ni kami nak lain macam sikit ustaz. Jadi boleh tak daging apa ni lembu Jaiz bagi pada pihak surau supaya dijadikan korban, tapi kami ni nak buat bahagian. Contohnya kami ni nak buat bayaran, siapa-siapa yang nak lembu ni boleh ambil 7 bahagian, seorang kena bayar tapi murah sikit pada orang lain lah, contoh 500 orang lah. Jadi duit tu kami akan ambil untuk menampungkan kos untuk pembelajaran surau. Boleh tak ustaz? Biasa berlaku tak macam ni? Biasa tak? Ha. Pernah dapat jawapan tak? Pernah dapat tak jawapan dia? Kata ulama bahawasanya kalulah apa ni lembu yang diderma itu atas dasar apa, dan lembu pula tu hasil punca daripada mana. Kalulah lembu yang diserah kepada PA Jaiz, tapi ada satu badan yang serah, contohnya dia wakil kepada PA Jaiz, okey PA Jaiz ambil lembu ni saya wakilkan untuk buat ibadat korban, maka bolehlah bagi pada mana-mana surau untuk dibahagikan daging lembu nanti selesai disembelih.
Kalau wakil macam ni, maka surau tersebut tak boleh dia letak bayaran untuk orang lain letak pula buat ibadat korban. Jadi situ nampak jadi double. Nah, double. Sedangkan orang lain sudah bagi dia. Okey, pihak Jaiz, okey ambil lembu ni, nah, serahlah pada pihak surau mana-mana. Tapi kalau satu individu dia bagi pada pihak Jaiz, okey baik, ambillah lembu ni, okey bagilah pada mana surau, ikut dialah nak buat apa bu. Itu mungkin ada cabang dia, ada jalan dia. Maka bolehlah pihak surau, pihak masjid nak buat bahagian. Contoh dia nak buat bahagian, okey siapa nak satu bahagian kena bayar 700, tapi duit ni kita letak bagi pihak masjid. Yang tu tak ada masalah. Tapi yang bermasalah, punca lembu tu daripada mana? Kalau punca tu lembu daripada orang yang telah niat untuk buat korban, tiba-tiba kita ambil pula pihak surau, buat pula korban bagi orang lain. Oh, letak bayaran. Yang ni tak boleh, tak sah. Boleh faham dah? Ini biasa soalan yang ditanya oleh saya. Dia terima Allah SWT. Jadi masalah wakil ni, sudut niat boleh. Biasanya, hijab karbon ni, masa kita nak sembelih binatang, kita bagi pindah tali. Okey, ambil tali ni, tali lembu. Okey, aku serahkan wakil pada kamu untuk niat ibadat korban yang sunat. Maka orang yang mewakil pegang lembu tu, dia terima wakil. Biasa orang dulu. Tapi orang sekarang ni dia wakil duit macam tu jelah. Ini dalam mata Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena niat sunat supaya kita nak mengedok menjadi ibadat korban yang wajib. Ini tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Tu. Jadi bentuk niat dia, nawaitu udhiyatal masnunata. Sahaja aku melakukan korban yang sunat. Kena sebut sunat dah. Ini tuan-tuan mata Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh baca. Dan kata ulama, jangan kita memotong kuku, rambut dan bulu-bulu yang ada tubuh kita. Selagi mana tak melakukan ibadat korban, jangan potong lagi. Ini sunat bagi siapa? Bagi orang yang nak buat ibadat korban. Orang tak buat ibadat korban, tak payahlah. Itu tuan mata Allah. Jadi selepas mana tu, baru boleh. Dan kita kena tahu juga mengenai binatang yang layak untuk dijadi ibadat korban. Dia ada binatang yang layak. Ada orang tanya saya, ustaz, rusa ni boleh tak ustaz? Rusa. Sebab sekarang ni ustaz dah bagi tahu binatang na'am, berkaki empat, belata peliharaan. Zaman sekarang, rusa pun orang pelihara juga. Boleh tak rusa? Jadi rusa ni masuk tak dalam kategori dia? Memang betul. Orang panggil kaki empat, tapi bukan kategori na'am. Yang dikata na'am di sini, sudut syarak, sebab tu kita kena faham takrif korban ni. Maknanya binatang na'am, lembu, kambing, kerbau, unta, biri-biri, kibas, tu saja. Yang ni tak boleh tuan mata Allah SWT. Tu, kita kena faham lah. Tapi kalau mengikut mazhab pendapat Ibnu Abbas, dia kata boleh kita korban dengan ayam jantan, boleh. Tapi ini pendapat yang dhaif. Tak boleh lah kita ambil hukum ni pergi kedai kopi, aduh ustaz Allah kata boleh. Dia kata, tak boleh lah. Tapi sebab saya bagi tahu ni, kita ni belajar. Tak ada masalah. Tapi jangan pergi kedai kopi, aduh ustaz kata, arif tak arif kata, boleh sembelih ayam ni. Boleh, tak ada masalah. Janganlah. Tapi kita yang tahu, kita amal diri kita saja. Nanti kalau kita tak mampu ibadat korban, nak beli lembu pun tak mampu, beli je sahlah ayam. Untuk amal diri kita je, ambil sembelih, ambil fadilat saja. Tak ada masalah. Jadi mudah kita faham kategori dia. Kalau seekor kambing, satu orang saja tak boleh berkongsi tuan mata Allah. Kalau lembu, kerbau, unta, kategori ni boleh kongsi sampai 7 orang. Tu kaedah dia. Kambing, kibas, biri-biri, seorang saja. Tak boleh kongsi 7 orang. Lembu, unta, kerbau, boleh kongsi sehingga 7 orang. Lebih 7 orang boleh tak ustaz? 8, 9, tak boleh lah. Nabi kata 7 saja. Itu tak boleh. Ini tuan minta Allah SWT. Jadi ibadat korban ni, tanda kita bersyukur pada Allah Ta'ala lah. Okay, kita kena faham juga. Unta lembu kerbau ni dia berkongsi sebanyak 7 orang. Sama ada kita nak berkongsi ahli keluarga kita pun boleh, adik-beradik kita pun boleh, ataupun orang luar. Tak ada masalah. Walaupun kita berkongsi 7 orang, niat dia lain-lain. Aku nak jadi ibadat, aku nak jadi korban kali ni, nak jadi korban. Ada sibir kata aku nak jadi ibadah aku ni ibadah akikah.
Ada seorang ni dia nak jadikan sembelihan ni nak daging dia, nak jual. Maknanya berbeza niat di situ 7 orang, maka boleh. Walaupun berbeza niat 7 orang, maka sembelihan itu tetap sah bagi ketujuh-tujuh niat tersebut. Ha, tu. Bukan satu syarat. Oh, lembu ni siapa nak korban, korban saja. Tak boleh niat lain, tak boleh niat akikah. Tak apa, tak ada masalah. Bercampur niat pun tak ada masalah. Yang ni nak buat akikah, yang ni nak buat korban, yang ni nak buat sembelihan biasa, boleh, tak ada masalah. Nah, ha, tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Ha, tu. Walaupun bersalah niat bolehlah, sebab benda ni disebut oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ha, ni tu rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sementara seekor kambing, maka kena seorang sajalah, tak boleh berkongsi. Nah, ha, tu. Jadi kalau nak berkongsi dengan orang lain tak boleh. Dan sebab kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mutaqabbal minna Muhammad wa ali Muhammad. Jadi pernah Rasulullah dia nak kongsi satu ekor unta kepada anak beranak dia. Maka kata, ya Allah, mohon terimalah korban daripada Muhammad, daripada keluarga Muhammad. Maka Nabi pernah satu ekor unta dia kongsi ramai-ramai. Hanya tu tak ada masalah, boleh. Nah, ini terhormat Allah. Tu. Jadi kalau kita tengok sudah afdal pula, kalau kita sembelih seekor unta itu lebih afdal daripada kita sembelih lembu. Tetapi kalau kita sembelih 7 ekor kambing itu lebih afdal daripada sembelih seekor unta. Sebab dia di situ ada banyak penumpahan darah. Ini. Semakin besar menumpahkan darah, semakin banyak fadilat dia. Kalaulah ibadat korban itu semakin mahal, semakin gemuk, maka benda tu semakin banyak pahala. Jadi unta ni tuan-tuan, sekarang ni tak tahulah dalam berapa ribu ni. 9,000 ke 11,000. Allah, berapa je unta? Ha, tak pernah. Ha, dalam macam itulah. Nah, mahal jugalah. Lembu ni boleh lagi dalam 5,000 lah. 3,000-4,000. Maknanya benda yang semakin mahal, benda tu semakin banyak fadilat dia lah. Dan kemudian binatang ni dia ada warna dia. Warna dia pula ada fadilat dia. Dan insya-Allah sudah masa waktu ke? Azan dululah insya-Allah. Kita bagi azan. Alhamdulillah, insya-Allah kita sambung sedikit lagi untuk membahas mengenai ibadah korban dan sama-sama kita solat isyak dulu insya-Allah. Jadi ibadah korban ini dia ada jenis dia. Kalau kita nak cari yang lebih afdal, maka kita kena pilih juga lembu-lembu ataupun unta-unta untuk dijadikan ibadah korban. Jadi kalau boleh ibadah korban ini, kalau boleh carilah unta ataupun lembu yang berwarna putih. Ada tak tempat kita lembu warna putih? Ada. Kalau yang tompok-tompok hitam putih tu ada, macam tak cicak tu ada lah. Ha? Yang putih betul tu memang tak ada lah. Nah, ha, kalau ada macam tu, carilah yang berwarna putih. Yang tu lebih afdal. Kemudian kalau tak ada yang warna putih, carilah warna kuning. Yang ni banyaklah lembu warna kuning, banyak. Nah, atau kemudian kalau tak ada juga, cari yang putih tetapi yang tidak bersih putihnya. Maknanya putihnya pudar je lah. Nampak dia macam putih tapi putih nak ke kuning macam tu. Maknanya mula-mula putih, yang kedua kalau tak ada putih kuning, kalau tak ada kuning putih yang sedikit pudar lah kita kata. Kalau tak ada juga, carilah yang berwarna merah. Nah, lembu yang warna merah, unta warna merah. Kambing ada tak warna merah? Ada? Ha, kambing kelang ke macam mana? Ha, tu kalau ada, carilah. Nah, kalau tak ada juga, kemudian cari badan berwarna putih dan sebahagiannya hitam. Jadi banyaklah tompok-tompok tai unta. Nah, jadi banyak. Putihnya sedikit, tompok-tompok, hitam sedikit. Kalau tak ada juga, ya hitam pun jadilah. Ya hitam, biasanya hitam je lah kita. Nah. Ah, ha, standard-standard je lah hitam. Ha, tu. Rupanya warna ni tuan-tuan mai pernah juga. Nah, ha, ni tuan minta tak. Dan lembu itu ataupun binatang korban ini mesti cukup umur. Kalau orang tanya, ustaz, macam mana kan saya nak buat ibadat korban ni, umur dia sekian-sekian. Ha, maka kalau kita nak tengok daripada sudut binatang, kalau unta mestilah bersalin 2 gigi depan dia. Bersalin 2 gigi dan umur dia mesti masuk 5 tahun cukup dan ke atas. Maknanya cukup 5 tahun dan ke atas. Maka kalau unta bolehlah umur setahun tu. Kalau lembu pula, lembu, kerbau, kambing, 3 jenis ni dia sama umur dia. Bersalin 2 gigi dan mesti cukup 2 tahun dan ke atas. Lembu, kerbau, kambing. 2 tahun dan ke atas.
Tapi kalau kibas, kalau kibas macam biri-biri, satu tahun. Satu tahun dan ke atas, status tengah ulama gugur dua gigi hadapannya, maknanya 6 bulan ke atas pun dah boleh buat ibadat korban. Ha, tak ada masalah. Ha, ini hormati Allah. Ha, tu. Dan ibadat korban ini juga, lembu ataupun binatang ini mesti dalam keadaan sehat. Maknanya tidak boleh binatang dalam keadaan berpenyakit, tak boleh lah. Nah, mesti dia selamat daripada segala aib kecacatan yang boleh mengurangkan daging. Mengikut kaedah mudah sahaja. Kalau satu aib itu boleh mengurangkan daging, benda tu tak sah buat ibadat korban. Tapi kalau dia ni ada aib tapi tak mengurangkan daging, maka sah ibadat korban. Itu kaedah dia. Maka ulama di sini dia buat susunan. Yang pertama, antara binatang yang tak boleh dijadikan ibadat korban, yang mana binatang tu buta ataupun rosak 2 belah mata dia. Sama ada dia buta 2 belah mata ataupun 11 ataupun dia rabun. Nah, maka tak boleh dijadi ibadat korban lembu tersebut ataupun kambing ataupun unta. Kerana apa? Kerana dia susah nak mencari makanan. Bila susah cari makanan, maka menyebab binatang tersebut kurus. Tapi kalau dia buta, dia rabung, kuat menghesek malam tu. Weh, lembu ni kuat juga tu lah. Tak tengok tu. Wallpaper, profile, Facebook, gambar lembu. Gambar gambar lembu sekali ni. Sebelum habis korban dia ni, main Facebook dulu. Malam tengah malam tu tidur lewat, rabung mata lembu tu. Nah, rabung mata dia. Maka rabung tu menyebab dia suka nak cari makanan, menyebab dia kurus, tak boleh buat ibadat korban. Tapi kalau dia buta, dia rabung, boleh cari makanan macam biasa, kenyang perut besar, ayat tu boleh, tak ada masalah. Yang kedua, binatang yang jelas tempang dia. Dia jelas, dia tempang. Bila dia berjalan, kita nampak dia. Kalau duduk dalam satu grup dia, bila dia berjalan, dia orang ketinggalan. Dia binatang ketinggalan. Orang lain boleh cari makan elok-elok, dia tak boleh cari makan. Sebab apa dia tempang? Suka nak cari makan. Kalau jelas tempang dia, maka tak boleh jadi ibadat korban. Tak boleh. Tapi kalau dia tempang, boleh je makan elok macam lembu lain. Ha, tu boleh, tak ada masalah. Ha, tu je. Dan yang ketiga, binatang yang jelas sakit dia, menyebab dia jadi kurus dan kurang daging dia. Tetapi sakit yang sedikit tak mengapa, tuan-tuan. Demam-demam sikit je, makan pinedo pun dah sembuh. Ayat tu tak ada mengapa. Tapi kalau sakit mudarat, menyebabnya kuyuk, kena selimut dia. Dah, tak cukup makan macam kita lah, demam kepialu, tak cukup makan kurus kering. Ayat tu tak boleh. Binatang macam tu tak boleh. Tapi kalau demam sikit-sikit, yang tu tak mengapa lah. Dah. Tu sebab dia ni menyebab tidak ada kekuatan untuk dia mencari makan. Dan yang keempat, binatang yang kurus sama ada dia sakit ataupun gila, yang ni pun tak boleh. Nah, duk tengok lembu cantik tu, gila je lembu tu. Nah, gila lembu tu, tak boleh. Nah, lembu gila tak boleh ataupun lembu sakit. Dan seterusnya, binatang yang telinga terpotong walaupun sedikit ataupun telinga dia terpotong semula jadi, yang ni pun tak boleh juga. Terpotong walaupun sedikit. Contoh, kita ambil sedikit pisau, kita toreh, kita buang daging sikit. Boleh tak jadi ibadat korban lembu tu? Tak boleh. Ataupun dia lahir-lahir, telinga dah tak ada dah. Itu tak boleh. Kerana boleh mengurangkan daging. Sebab telinga ni orang makan. Ini tak boleh. Ataupun, kalau sudut terkoyak, yang ni tak mengapa. Contohnya, kita pelihara lembu, kita nak buat satu penanda penindik. Nak buat tanda lembu. Tapi kita koyakkan sikit. Ambil pisau, kita toreh sikit. Maknanya daging tu dia terbelah, itu pun masuk pin dah sebagai penanda. Yang ni boleh tak? Yang ni boleh. Tapi kalau kita tebuk tu, contoh kita ambil satu penebuk, tebuk telinga dia, nak buat satu penanda, menyebab daging tu gugur walaupun sedikit, tak boleh jadi ibadat korban. Ha, ni nak tengok juga lah. Sebab tu orang pelihara lembu kena faham juga bab ni. Ni. Dan juga binatang korban ni tak boleh dia makan tanah orang lain. Contohnya rumput tempat orang lain, tak boleh. Contoh kita pergi lepas lembu kita tempat tanah lapang tanah orang lain, entah tanah siapa. Lepas tu lembu tu kenyang disebabkan rumput tanah orang lain. Boleh tak? Tak boleh, tuan-tuan. Sebab itulah orang pelihara lembu ni kena jaga betul-betul. Ni. Kalau terpotong ekor ataupun telidah dia terpotong, telinga dia terpotong, maka tak boleh buat ibadah korban. Nah. Dan ibadah korban ni binatang yang gugur semua gigi dia sehingga menghalang makan rumput.
aduh, kita kata lembu ni rongok lah. Rongok, tak ada gigi. Boleh tak ibadat korban? Tak boleh. Sebab apa? Suka nak mamuh, nak gigit dia punya rumput, tak boleh. Nak makan pun suka. Jadi kena cek dulu, tengok gigi dia. Senyum sikit, tanya kat lembu tu. Senyum dia, okey, tak ada masalah. Tu boleh buat ibadat korban. Nah, ni tuan minta Allah. Dan terakhir, binatang yang bunting. Maknanya binatang bunting ini, yang mengandung ini, tak boleh kita buat ibadat korban dia. Sebab dia boleh mengurangkan daging. Ataupun binatang yang selepas daripada melahirkan anak. Dia ni baru saja melahirkan anak. Maka kita pun ambil dia, kita sembelih dia. Boleh tak? Tak boleh. Sebab daging dia ni cukup-cukup jahat. Maknanya daging dia dah rosak dah. Tak sedap daging dia. Ini tuan mati Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah binatang ni pun kita kena tengok sudut apa yang boleh, apa yang tak boleh. Nah, jadi tuan-tuan mati Allah, tadi sekarang ni saya rasa setakat ni dulu. Dan insyaAllah saya buka soalan sementara kita nak tutup kuliah saya. InsyaAllah siapa boleh tanya boleh. Okey. Okay. Turun daripada loji. Lori. Okay, baik. Jatuh. Okay, tempang. Okay, baik. Contohnya, waktu laksana ibadat korban sudah boleh lah. Jadi lembu ni dia turun daripada lori. Nah, waktunya memang selepas daripada sembahyang dah, selepas daripada khutbah dah. Baru kita buat turun daripada lori, kita ni kasar sikit dengan dia, patah kaki dia. Ataupun tempan sedikit. Boleh tak? Hukumnya tak boleh. Hukumnya tak boleh. Sebab apa? Sebab di situ menjadi satu aib. Nah, menjadi satu aib dia. Kata ulama. Sebab itulah kita masa kita nak nak jatuhkan dia tu, kena hati-hati. Jangan sampai dia tercedera. Sebab di benda ni ibadat, benda ni. Dan dia kalau mungkin kalau ada satu pendapat yang dhaif, ada setengah pendapat dhaif, mungkin dia kata boleh. Nah, ada pun kata boleh. Nah, tapi kalau pendapat yang kuat kata tak boleh. Sebab benda tu dah jadi satu aib dah. Nah, sebab kita mesti binatang tu sempurna. Sebab tu masa nak jatuhkan dia tu dan sebagainya, kena jatuh hati-hati, jangan sampai patah kaki dia dan sebagainya. Itu cara hukum dia. Tapi kalau ada pendapat berkata dhaif berkata boleh, tak ada masalah. Boleh lakukan juga. Nah, tu. Cumanya kalau betul ada pendapat dhaif mengatakan dia kata boleh disebabkan kita turun. Tapi tempah dia tu kalau tempahnya biasa-biasa, contohnya tak kuat ke, tak sampai patah kan? Ke sampai patah tempah dia. Tempah terus. Ha. Macam Ustaz tadi kata. Ha. Tak boleh lah. Nah, sebab tu masa kita nak jatuh dia tu kena hati-hati. Sebab tu dia ada teknik dia. Orang dulu dia masuk tali kat bawah tu dan sebagainya. Nah, tu kena hati-hatilah. Jangan sampai kita jatuhkan lembu tu cedera. Maka lembu tu tak layak untuk dijadikan ibadah korban. Nah, kita tolak kita terajang dia. Sebab dia sakit perut ke apa sebagainya, tak boleh. Semua kena turun je dia. Boleh faham je? Soalan seterusnya. Ada. Boleh. Pada lembu peliharaan. Okey. Kita dah dinawa itu kan untuk menjadikan korban. Tapi beberapa bulan sebelum dikorbankan, dia ni ganas sangat. Dia minta macam mana dia kudung dia punya ekor. Kudung ekor. Macam mana? Dia ganas ke kita ganas dengan dia? Dia ganas ke kita ganas dengan dia? Sebab dia kudung tu. Dia tak ada apa-apa. Nah, dia cuma kudung anunya, lepas tu dia sihat lah balik. Ada sihat balik? Tadi kurang, jadi kurang. Macam telinga tadi kurang, kita tak boleh. Jadi ekor. Jadi ekor tu orang makan tak? Esok ekor sedap je. So ekor. Ekor tu kita tak tahu bagaimana pasal dia ganas. Dia ganas sangat? Hukumnya tak boleh lah. Sebab benda tu mengurangkan daging. Ekor tak ada daging. Orang makan je. Saya makan tu. Yalah separuh daripada belakang tu yang kena. Yang semua sini kena. Tak. Ekor ni maknanya seluruh ekor dia. Semua tak boleh. Tak boleh. Walaupun cedera sedikit pun. Tak, maknanya saya bagi tahu tadi, contoh kita bertindik, kalau kita tebuk tu gugur daging dia sedikit, tak boleh dah. Aduh, kadang mengikut mazhab Syafi'i. Boleh faham je? Pasal berlaku. Betul. Pasal berlaku. Okay. Satu lagi. Kalau kita nak lakukan korban ya,
Baik. Dia mengatakan bahawa dibolehkan maknanya makanan tempat sendiri. Okey. Itulah tempat. Ha. Macam sekarang ni kita beli lembu ni kerana daripada non-muslim. Non-muslim, okey. Atau daripada luar. Beragama. Jadi kita pun tak tahu dia punya apa cara lembu makan. Ha. Dan kita nampak kadang-kadang lembu yang kita beli tu ha. Dia makan kat istri-istri, pemurah. Jadi macam mana? Ah, baik. Sebab tu tadi ustaz ada bagi tahu, kalau lembu ni dia kenyang, dia gemuk disebab makan rumput orang lain. Boleh tak buat ibadah korban? Mengikut mazhab Syafi'i tak boleh. Nah, tak boleh. Mesti benda dia hasil dia kenyang tu benda yang sebab benda ni ibadah. Ibadah ni maknanya kita nak benda buat amal masuk syurga. Syurga ni terima tak benda kotor? Tak terima. Jadi kata ulama sebut dalam kitab Sabila Mubtadi, dalam kitab Kifayah tu Mubtadi, dia kata mesti lembu tu tempat apa ni panggil tempat rumput kawasan kita, tanah kita. Ataupun kita minta kebenaran dengan tuan dia, okey, kita nak lepas lembu di sini, maka boleh kita buat ibadat korban tak apa sebab tuan dia izin. Ataupun tempat awam, tempat umum, tak ada tanah siapa-siapa, tanah kerajaan. Ayat tu tak ada mengapa. Tapi pergi tempat tanah orang lain dan sebagainya, makan rumput orang lain, ah itu boleh tak? Tak boleh lah. Saya yang ha? Yang membela lembu tu. Orang membela. Ha, orang non muslim. Padahal dia tak tahu pun dia memang dia bagi. Ha. Tapi kalau benda macam tu nak buat ibadat korban, ada setengah pekak kata dia kita pakai hukum zahir saja. Tak perlu kita kaji. Lembu ni daripada mana? Apa semua ni? Ha, tak perlu kita kaji. Sebab bila kita kaji benda tu menyebab ibadat kita tak boleh buat ibadat korban. Contoh tadi lah, tuan lembu ni tak tahu ke mana ni. Letak makan rumput siapa tak tahu. Benda padi siapa tak tahu. Ha, jangan duduk tanya. Kalau kita tanya kita tahu, ha, menyebab tak boleh. Ha, sebab itulah kalau dari sudut kita beli lembu daripada luar negara, nak jadikan ibadat korban, mungkin ada setengah ulama mengatakan boleh. Nah, mungkin tempat kita ni tak ada lembu dah. Nah, kalau keperluan sangat benda tu, sebab Nabi kata kalau tak ada lembu tak ada kambing, apa sembelihlah biri-biri. Nah, tak ada masalah. Jadi masalah hukum begini, tuan-tuan dari mata Allah, kita kena tengoklah. Mungkin saya tak rujuk lagi, mungkin ada fatwa-fatwa yang baru yang keluar mengatakan boleh beli lembu yang di luar. Tapi bila kita beli lembu, tengok syarat tu balik. Kalau cukup syarat tu, yang mana benda ni tak tempah, dia tak sakit, dia maknanya dia pemilik yang tam. Maknanya lembu milik orang yang sah. Kalau lembu curi sah lah. Tak sah lah. Nah, orang ni curi lembu, bagi jual kat kita. Nah, sah tak? Tak sah. Ha tu, tak sah. Jadi maknanya mesti lembu tu milik orang seterusnya. Tak kira lah dia ni Islam ke, kafir ke, dia tak syarat pelihara lembu tu Islam. Dia tak ada syarat. Nah, ha, dia tak ada syarat. Ha, okay, baik. Ha, boleh soalan tadi. Ha, cuma ah. Okey. Ah, dia catas. Sembelihan unta catas. Dia bangkit lagi. Ah, okey, masalah sembelihan macam ni. Biasanya kita sembelihan dia tak kena orak dia. Tiba-tiba bangkit lagi lembu tu. Lawan kita tak kuando gitu. Nah, yang ni haji tu tersembang kena jet dia. Dah contoh. Bila dia bangkit lagi, kata ulama syarak, kita boleh contohnya pisau tu tumpul. Kita sembelih dia. Sembelih dia tak mati lagi, bangkit lagi. Okey, hukum dia cepat-cepat kena ambil pisau lain, terus sembelihkan dia. Nah, biar kasih mati, biar putus dua orang harkum ni. Nah, nak sembelih bahagian bawah pun boleh, nak sembelih bahagian atas pun boleh. Asal putus dua orang harkum. Tiba-tiba hidup lagi dia. Ha, biar je lah dia nak hidup. Mati-mati juga dia tu. Ha. Boleh, tak ada masalah. Syarat putus dua orang tengkuk tu. Nah, orang ni orang nyawa dengan orang apa? Nah. Merih. Ha, orang merih dengan orang golongan nyawa ni. Putus dua orang ni ikut bahagian mana? Cumanya bahagian ni makruh lah. Sebab biasa bahagian ni keras, ada tulang tekuk. Kalau bahagian bawah ni biasa kita buat. Nah. Ha, tu hukum dia.
Tapi kalau kita dah sembelih dia, sembelih putus dua orang tengkuk dah. Tiba-tiba bang bangkit lagi lawan kita. Oh. Tunggu sajalah, tunggu dia mati saja. Tengok je dia. Mati juga tu. Sebab dah putus dah cukup syarat dah. Tapi kalau tak cukup syarat lagi, tiba-tiba pisau tu tumpul, kita sembelih menyatu, baru putus satu orang merih baru. Orang halkum tak putus lagi. Maka masa tu kena ada cepat tukar pisau. Cepat ambil pisau lain, ambil sembelih sekali sembelih. Aduh. Jadi tak boleh lah kita takut macam tu, tak boleh lah. Ha tu tak boleh. Nah. Ha tu tak. Maknanya kita kena putus orang halkum dia ni dua. Kalau dah putus bangkit lagi, yang tu tak mengapalah. Kalau dia nak bangkit lagi mesti dia mati juga tu. Ha boleh faham je yang tu. Jelas ke tak jelas? Ha. Ha, jap. Dalam keadaan berdiri. Ah, ha, boleh tak ada masalah. Syarat dia hadap kiblat. Ah, ha, syarat dia mesti hadap kiblat. Ah, ha, tapi kalau mula-mula kita dah sembelih dia hadap kiblat, tapi dia dah bangun pergi bahagian ke mana, kita pun pergi kejar dia sembelih lagi. Nah, tanpa arah kiblatnya tu tak mengapalah. Itu orang panggil darurah. Nah, yang pegang ni bukannya orang sadu-sadu macam orang kita ni yang sakit kecil manis yang pegang tu. Nah, susah juga. Sebab tu kalau boleh kerban ni pegang orang kuat-kuat, pegang tanduk orang sadu. Yang muda-muda ni ada peganglah. Jangan takut. Itu cara dia. Maknanya dia kena cepat, kena cepat. Okey, kalau dia bangun lagi sembelihkan dia. Barulah sah ibadah korban tersebut. Di situ mesti kena cepat. Nah, tiba-tiba kita sembelih baru putus satu orang merit, tak putus halkum lagi, maka dia hidup lagi, terbiar macam tu. Dah sekali mati tak terputus suara halkum ni, maka tak sah ibadat korban tu. Syarat dia mesti putus orang ha? Dua orang aku ni. Okey, seterusnya boleh tanya insya-Allah. Ha. Boleh, tak ada masalah. Tanya. Ha. Ji, ada soalan? Ha. Tak ada dah. Ha. Tak ada lah ni. Ha, tak ada, taklah mengapalah. Dan satu lagi saya nak bagi tahu, ustaz, boleh tak saya ni pindah bayaran di luar negara? Biasa orang tanya, ustaz, saya ni duduk Malaysia, tapi saya nak melaksana ibadah korban di Kamboja, di Rohingya, boleh tak ustaz? Kalau pindah harga boleh, tak ada masalah. Contoh kita bayar duit, kita wakilkan pada orang sana untuk laksana ibadah korban, boleh. Jadi bila kita sudah ibadah korban, maka daging tersebut mesti dibahagi tempat di sana, di Rohingya sana. Tak boleh kita pindah ke sini. Kalau ibadah tu korban sunat, boleh kita balik ke negara kita, tetapi yang balik 1/3 bahagian kita saja. Yang pakai miskin tak boleh. Dan satu lagi soalan, ustaz, boleh tak saya pindahkan daging korban? Saya duduk di Selangor, tapi saya korban di Pahang. Tapi daging tu saya nak bawa balik di Selangor, nak bagi fakir-fakir di Selangor, boleh tak? Tak boleh. Kalau nak betul-betul balik daging korban yang sunat ke negeri Selangor, boleh. Sebab tu Nabi kata buat tiga bahagian. Ya Allah, sedekahkan semua daging korban. Kalau nak makan juga, buat tiga bahagian. 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk kawan sahabat orang kaya, 1/3 untuk diri kita. Maka yang kata yang boleh pindah ni, yang kata tak boleh pindah ialah daging untuk fakir miskin. 1/3 ni yang tak boleh pindah. Tapi yang lain boleh bawa balik negeri kita, tak ada masalah. Nak masak kari ke, nak masak apa boleh, tak ada masalah. Ha, boleh faham dah? Ha. Jadi ada soalan lagi? Tak ada dah. Okey, saya rasa setakat tu dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau saya ni dari segi hukum, kalau ada salah dan silap, tolong perbetulkan balik. Sebab mungkin kita ni kadang-kadang ingat, kadang-kadang tak ingat. Jadi kalau ada salah terhukum, saya sarankan tegurlah dengan baik dan berhikmah supaya kita ni dapat mencari jawapan yang sebenar. InsyaAllah, moga-moga korban tahun ini menjadi ibadah yang sempurna bagi diri kita. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala. A'udzubillah minasyaitan wajim, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, rabbil alamin, salatu wassalamu ala syaraf nabi al-musri, sayyidina Muhammad wa ala al-wasubi ajmain. Allahumma fa'an nabi ma'alam tanam al-ma'in fa'amda, wa zidina amma birahmatika imrahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala al-wasubi wa salam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.